Syihan. Jadi harapan kita untuk menggagalkan tendangan ini. Syihan! Yes! Berjaya menggagalkan Super Chok. Super Chok ambil sepakan yang kelima ini. Thank you, Syihan. Terima kasih, Syihan. Dia tidak pergi jauh. Untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification. Syihan Azmi membuktikan kemampuan sebagai penjaga gol nombor 1 Malaysia. Penjaga gol pasukan negara Ahmad Syihan Azmi membuktikan kaliber untuk mengemudi benteng terakhir pasukan menerusi satu persembahan yang cukup memberangsangkan ketika menewaskan Thailand semalam. Pemain berusia 26 tahun itu diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk mengemudi gawang gol Harimau Malaya ketika berkunjung ke Chiang Mai. Beliau tidak mensia-siakan peluang yang dimiliki dengan ketangkasannya menjadi faktor Malaysia layak ke pentas akhir. Sepanjang 90 minit beraksi, bintang kelahiran Kelantan ini menafikan 4 percubaan tepat yang cukup berbahaya oleh skuad Gajah Perang untuk mengawal keadaan dengan lebih baik. Detik mencemaskan hadir pada minit ke-68 apabila kelekaan barisan pertahanan negara hampir membawa padah. Namun percubaan satu lawan satu oleh Supahanat Muhaitan berjaya dinafikan oleh penjaga gol tinggi lampai ini. Syihan juga memiliki kebolehan yang cukup baik untuk memulakan gerak dari bawah selain ketenangannya menyukarkan tekanan yang diberikan oleh barisan serangan Thailand. Sungguh pun bolos pada saat akhir perlawanan, penjaga gol Negeri Sembilan ini terus menjadi sandaran pasukan pada penentu sepakan penalti. Syihan akhirnya berjaya menafikan sepakan yang diambil oleh pemain sayap sensasi Thailand, Supachok Sarachat, untuk membawa Malaysia ke final. Jelasnya, kemenangan ini juga hasil kerjasama pasukan yang bertungkur lumus memberikan yang terbaik di atas padang. Bukan saya seorang sahaja tetapi satu pasukan beraksi dengan baik pada malam ini. Untuk korang yang sukakan video ini, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.